Selamat malam teman-teman. Malam, malam, selamatan. Pagi tau. Pagi. Selamat pagi. Jadi waktu itu saya naik taksi dari stasiun, baru turun kereta banget, di telepon langsung sama Mas Angga. Bukan di telepon langsung, tiba-tiba handphone saya bunyi. Cerita langsung tentang kejadian persalinan istrinya, bapak-bapak. Nah, mau bikin film nih, judulnya bukan apa nih. Waktu katanya dalam proses persalinan tersebut, dari pas mulai udah siap-siap melahirkan sampai berada di ruangan untuk menenangkan diri katanya, buat itu salah satunya dengerin lagu ini gitu untuk perempuan yang sudah dalam proses. Pas ditanyain mau nggak bantuin gitu, itu ikut terlibat, wah kenapa enggak gitu, lagi film buat anak gitu kan ya, buat anak dan istri gitu, nah, sangat kawin lah dengan lagu itu. Lagunya sendiri pasti nggak mungkin dirubah total ya, tetap pakai format yang seperti di album ya, cuman moodnya terus biasanya lebih ngikutin kebutuhan scene-nya sih, untuk momen ketika istri baru melahirkan terus kehadiran seorang anak gitu, lebih mengikuti suasana tersebut gitu. Dalam situasi haru bahagia itu yang kita berusaha hadirin di lagu untuk perempuan versi untuk Bukan Delapan ini. Jodoh sih kalau buat gue, karena emang gue bikin lagu itu buat anak dan istri gitu. Dan heboh sih gue liat realnya, lucunya, kocaknya, paniknya, tanggilnya suaminya ngadepin situasi ini. Terus ya dengan berakhir di adegan itu, enak sekali gitu, enak sekali. Jadi pecahnya dalam keadaan haru gitu, bukan yang gimana banget gitu, tapi lebih keharu, ideal banget. Kalau gue ingat obrolan pas di mobil itu, di taksi itu, gue lebih merasakan ya, karena kebetulan memang yang nulis ya, ngerasain senangnya Angga dan istrinya dengan kehadiran anak itu, dan berusaha untuk menciptakan sebuah karya yang mencerminkan kebahagiaan itu. Dan sejenak saat itu obrolan seorang bapak gitu, dua orang bapak gitu, dan itu yang menggugah gue untuk harus disampaikan kebahagiaan ini dalam bentuk karya-karyanya, dan mengawinkan lagu ini dengan film itu sih pengen sekali, pengen banget. Mungkin yang paling personal kali ya rasanya, yang paling personal ke yang request untuk memakai lagu ini. Dan yeah, dari setengah story, dari dengar ceritanya ini sih, rasanya sih kayaknya sangat merasa personal banget dengan lagu ini, jadinya sampai dia minta lagu ini. So, are you happy? Iyalah. There's no reason not to. Halo teman-teman, jangan lupa nonton film Bukaan 8, film terbaru dari Anggo Dimasa Songko, tanggal 23 Februari 2017 di bioskop kesayangan terdekat di kota kamu.